Hadis yang terakhir dibacakan. Waruwi annahu alaihi salatu wassalam qala la ta'kul illa ta'ama taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan diriwayatkan dari baginda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda la ta'kul illa ta'ama taqi. Jangan engkau makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Dan juga wala ya'kul ta'amaka, dan jangan ada yang memakan makananmu illa taqi, melainkan orang yang bertakwa. Itu bunyi daripada hadisnya. Maknanya apa? Ini diumpamakan, dicontohkan perihal makan, tapi yang sebenarnya dimaksud adalah kedekatan, persahabatan, pergaulan. Jangan engkau dekati kecuali orang yang bertakwa, dan jangan engkau kenal kecuali orang yang bertakwa, dan jangan ada yang mengenalmu kecuali orang yang bertakwa. Itu. Kalau mau engkau bertamu kepada seseorang, dia akan mengajukan makanan. Nah, kalau bisa jangan engkau makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Gitu. Juga kalau seandainya engkau menjamu orang-orang, yang engkau undang hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bisa circle-mu itu, lingkaranmu adalah lingkaran orang-orang yang bertakwa. Begitu ya. Ini susah nih kalau zaman sekarang ya. Tapi ya kita hendaknya husnudzon, berhusnudzon ikhwan kepada siapa aja. Karena memang perihal, kenapa kok dicontohkan perihal makanan? Padahal yang menjadi inti adalah pergaulan, kedekatan, persahabatan. Tapi dicontohkan adalah makanan. Karena memang pengaruh makanan sangatlah luar biasa ikhwan. Nah, baginda bersabda dalam hadis yang ma'ruf. Wa dhakara rajulan yutilu safar. Asy'ath akhbar. Lakin umat qala yamuddu yadayhi faqala ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Orang kalau seandainya makanannya itu enggak benar, walaupun dia banyak ibadah, walaupun dia banyak berdoa, hampa semua itu, hilang semua karena makanannya enggak benar. Atib ta'amak tustajab da'watuk. Dalam riwayat berkata, jagalah makananmu, niscaya doamu akan mustajab. Kalau lawannya, kalau seandainya orang makan apa yang ada, dia enggak perhatian dengan perihal makanannya, ya sudah, doanya enggak bakal mustajab. Nah, pengaruh makanan itu sangat luar biasa, ikhwan. Mengada seorang ulama yang luar biasa, akhlaknya bagus, dan ilmunya luas, sangat rendah hati, tawadhu luar biasa, orang semua takjub dengan akhlaknya. Tapi yang aneh di sini, dia punya anaknya bandel, anaknya itu luar biasa deh. Orang semua pada bingung, ini beneran ini anaknya fulan, kok jauh banget sama kayak abahnya, jauh banget dari abahnya, akhlaknya kagak mirip, enggak demen sama ilmu, nakal, bandel, kok bisa. Sampai-sampai ada teman daripada abahnya itu, pas datang ke rumahnya untuk pintu, tahu-tahu yang bukain anaknya, dijawab dengan kasar. Bingung si tamu ini. Datanglah tuan rumah si bapak tadi yang bagus akhlaknya itu, masya Allah, seorang ulama besar, ma'ruf. Temannya bilang, fulan, tadi yang bukain pintu itu siapa? Katanya anakku. Bener itu anakmu? Iya bener. Kok lain ya? Nah, dibilang kayak gini sama bapaknya, jangan kau heran, semua ini salahku. Kenapa? Pada suatu hari aku diundang oleh tetangga orang baik, bukan orang jahat, enggak, tetangga orang baik. Aku diundang oleh tetangga nih, si bapak ini masya Allah, padahal menjaga makanannya luar biasa. Namun pada malam itu aku diundang oleh tetangga, kebetulan dia menyajikan jamuan. Malam hari itu luput dari benakku untuk perihal perhatian terhadap makanan. Langsung aku makan, aku lahap makanannya, kenyang luar biasa. Ketika aku pulang ke rumah di malam hari itu, aku bersama istriku tidur. Nah, dari malam itu akhirnya tumbuhlah benih di perut istriku dan hamil, dan lahirnya anak ini. Bingung temannya, salahnya gimana? Ya salahnya semua itu
dampak daripada makanan yang aku makan punya tetangga. Jadi kayak gini anak akhirnya. Padahal, Masya Allah, si bapak ini perhatian betul sama makanannya. Wah, pas, malam hari itu aja dia luput. Tapi akhirnya jadi kayak gini nih, nih anak. Bingung temannya, masa? Ya, begitulah perihal dampak daripada makanan. Oh. Kan ada seorang, minas salihin, ada seorang anak muda. Ini Masya Allah, anak muda yang Masya Allah menjaga dirinya dari awal. Perhatian terhadap makanannya. Sampai akhirnya dia nikah dengan perempuan yang Masya Allah juga, seorang perempuan yang salihah, menjaga makanannya gitu. Si perempuan senantiasa bilang ke suaminya, abang, kalau bahasa gitu ya, abang, kami sanggup untuk menahan lapar, namun kami tak sanggup untuk menahan perihnya api neraka. Maka jangan kau bawa, jangan kau masukkan ke rumah ini kecuali makanan yang kau yakin halalnya. Siap, dijamin sama suaminya gitu. Jadi Masya Allah, wah, terjaga. Sampai akhirnya istri itu hamil, lebih dijaga lagi apa yang masuk ke istrinya. Sampai lahirlah si anak, dijaga betul-betul makanan apa yang dikonsumsi oleh anak itu. Jadi Masya Allah, ini anak luar biasa yang terjaga, bukan cuma dari yang haram, yang syubhat pun enggak enggak pernah dikonsumsi sama sekali. Yang perihal yang yakin halalnya baru dikonsumsi. Sampai suatu hari ketika musim haji, ada rezeki nih, sekeluarga nih, si bapak, si istri dan si anak, barang-barang mereka pergi haji. Ketika mulai menunaikan ibadah haji, ya, masuk. Nah, mereka ihram, mereka wukuf di Arafah. Pas mau tawaf, jadi tawaf ifadah ini, tawaf rukun di haji. Kagak sah haji kecuali dengan tawaf ifadah. Pas di tawaf ifadah, itu si anak pingsan. Si anak ini belum balik, tapi enggak apa-apa ya, kita buat haji, ya sunnah. Hajinya orang yang belum balik. Pingsan si anak ini. Bangun. Setiap tawaf, pingsan. Oke, kita tunda tawafnya hari kedua. Tawaf lagi, pingsan lagi si anak itu. Setiap dia mau tawaf, dia menunda hari ketiga. Setiap tawaf, pingsan lagi. Ya bingung ke bapaknya. Wah ini, muskilah ini, kagak sah-sah nih tawafnya si anak ini. Kalau tawafnya kagak sah, ya muskilah. Gantung dia. Belum tahallul, ada cuma tahallul awal, tahallul tsani enggak ada. Ya kasihan si anak ini, gimana jadinya? Diusahain tawaf dengan sadar enggak bisa, pasti pingsan di tengah-tengah tawaf. Nih, kalau orang tawaf pingsan kan enggak sah jadi tawafnya. Akhirnya mereka nyari siapa tokoh ulama yang ada di Mekah saat itu. Datanglah mereka ke sosok ulama yang waktu itu kebetulan seorang ulama yang Masya Allah alim dan juga wali dan saleh, Nawir. Dilihat seorang mufti ini ngelihat si anaknya nih, Masya Allah katanya, ngelihat bapaknya begini, ada apa gerangan ini, anakku ini setiap tawaf dia pingsan. Ya muskilah, akhirnya gak sah-sah tawafnya, gimana ceritanya kita bisa tahallul tsani. Dengan kesolehan si mufti itu, dia bilang anakmu ini pasti gak bakal bisa dia tawaf gak pingsan, pasti dia pingsan. Lalu gimana solusinya? Kalau mau solusi ada solusi, tapi kau harus buat solusi ini. Soalnya ini adalah solusi, satu-satunya solusi bagi dia. Gimana? Kau bawa anakmu ini besok beli korma. Beli korma, engkau beli 10 butir korma. Nah, engkau beli 10. Tapi satu korma engkau ambil tanpa izin. Jadi 11 semuanya. Yang 10 engkau beli, yang satunya ambil tanpa izin. Langsung si pemuda itu bilang, oh gak boleh Ustaz. Masa sih mufti kasih fatwa yang kayak gitu? Itu kan haram hukumnya. Mufti itu bilang, ana juga tahu itu haram hukumnya, tapi ini solusi satu-satunya untukmu. Kalau gak mau, ya sudah, ana jamin pasti anakmu senantiasa akan pingsan. Gak ada cara lain, gak ada, cuma ini caranya. Ya sudah, karena itu solusi satu-satunya, besok dia pergi kemana, ke tempat orang jual korma. Dibeli 10 butir korma, yang satunya dia ambil tanpa izin. Nah, 11 itu dikasih makan ke si anak itu. Si anak makan 11 butir korma. Nah, deh, besok langsung tawaf. Insya Allah dia nggak pingsan. Bener, tau-taunya. Besoknya tawaf lancar.
lancar, enggak pingsan. Kelar di akhirnya tawafnya, kelar sa'inya, kelar tahallul, sudah tahallul awal dan tahallul tsani, kelar hajinya sah. Nah, si bapak ini penasaran, ini solusinya kok begini? Dia datang ke si mufti itu lagi. Pak mufti, ini kok begini ya? Gimana solusinya kok begini? Iya. Si mufti itu berkata kepada si bapak ini, aku ketika melihat anakmu, anakmu itu masya Allah bersih, murni, dan engkau telah menjaganya dari kecil. Betul, aku dan istriku telah menjaganya dari kecil semenjak dia dijanin, dijaga dari makanan yang enggak halal. Nah itu dia, ketika dia tawaf terbuka olehnya alam yang lain, dia melihat perkara yang gaib. Dia masih belum kuat, masih kecil, makanya dia pingsan. Karena saking murni dan jernihnya si anak itu, ketika tawaf terbuka semuanya, enggak pingsan, enggak kuat dia, pingsan. Dan terus seperti itu. Satu-satunya cara, kita harus menutup lagi perihal itu. Gimana caranya? Kasih perihal yang syubhat, langsung ketutup. Begitu. Lah makanya itu dia. Ente beli 10 korma itu, yang satu ente ambil tanpa izin, nah itulah. Gini, kalau mau engkau kembalikan kemurnian anakmu ini, besok engkau datang lagi ke tukang korma itu, minta izin, minta keikhlasan, minta redonya satu korma yang kau ambil tanpa izin itu. Ya sudah. Dan berkata si mufti itu, sebenarnya wahai fulan, kalau engkau mau jujur, luar biasa ini upayamu, ini sudah luar biasa menjaga anak ini. Dan sebenarnya biarlah anakmu ini tidak sah tawafnya karena dia pingsan, dan tidak sempurna hajinya karena belum melaksanakan tahallul tsani, itu lebih mending daripada engkau nodai dia dengan satu butir korma syubhat itu. Mending enggak apa-apa, enggak sah hajinya daripada ternoda dia dengan satu butir korma itu. Nangis si bapak itu akhirnya. Tapi gimana lagi itu solusi? Dan sudah dikerjakan. Sudah buru-buru izin sama tukang korma itu. Nah, ya khair. Datang tukang korma itu, diceritain begini, "Oh, ikhlas dia. Ya sudah enggak apa-apa." Hadiah itu, enggak usah bayar, hadiah itu. Sudah. Masya Allah. Senanglah si bapak itu. Sudah kelar semuanya. Nah, ceritanya dia mau pulang nih. Kalau mau pulang, ada namanya tawaf wada. Pas tawaf wada, si bocah itu pingsan lagi. Bapak ya bilang, enggak apa-apa, enggak sah tawaf wadanya. Aneh mending bayar fidyah daripada diternodai. Enggak apa-apa, enggak sah tawaf wadanya. Si bapak, si ibu tawaf wada kayak biasa. Tapi si anak ini pingsan lagi. Biarin, enggak usah tawaf wada. Di madzhab Syafi'i itu wajib, tapi di madzhab yang lain seperti Hanabilah itu hukumnya sunnah. Dan di madzhab Syafi'i juga tawaf wada itu kalau enggak orang enggak tawaf wada, hukumnya sah-sah aja. Kan min wajibatul hajj itu. Tapi kena bayar fidyah, kena dam. Nah, itu ikhwan. La ilaha illallah. Sebagian salihin mereka itu ada sinyal ya. Kalau kan kita ada sinyal nih. Sinyal, kalau yang kita punya sinyalnya HP, sinyalnya apa? Kalau sebagian kalau misalnya mereka ada sinyal, kayak aja antena. Apa? Kalau seandainya makanan yang disajikan ke mereka itu tidak halal, itu bergerak jarinya. Sebagian para tabiin katanya, aku mau memanjangkan tanganku mengambil makanan. Kalau seandainya aku ada satu urat katanya, di tubuhku ada satu urat yang bisa mendeteksi ini halal atau enggak halal. Kalau enggak halal, gerak tuh urat tuh. Oh, enggak halal nih berarti. Kan sebagian guru-guru kita di sono menceritakan seorang tabiin yang luar biasa kayak gitu. Wah, dia mah satu urat, kalau kita semuanya badan bergetar kalau menghadapi hal yang haram. Yang satu urat, seluruh badan semua getar. Oh, enggak halal nih. Alafu. Banyak orang yang was-was ya. Banyak orang yang was-was pas sholat. Sering kita lihat kan orang yang was-was. Allahu Akbar. Wah, enggak sah. Allahu Akbar. Targetnya bagus, berhati-hati biar sholatnya yakin sah. Wudhunya masya Allah lama, niatnya nggak pas gitu. Kayak gitu kan biasanya kan, berapa kali basuh muka, kenapa ya, badapan nggak pas. Aduh, padahal nggak sebegitunya susah, dia nyusahin dirinya sendiri dengan was-wasnya. Tapi pernah nggak nemu orang yang was-was dalam perihal makanan halal atau haram? Nggak ada dalam sejarah itu. Semestinya ini yang patut diwas-waskan daripada sholatmu. Makanan, aneh was-was nih. Halal tapi haram nih, udah aneh tinggalkan. Nah itu semestinya kalau mau was-was, mendingan di makanan daripada di sholat. Daripada di wudhu.
Nah, silahkan was-was-was-was-was-wasnya. Kalau makanan, kalau minuman, kalau sholat, nggak perlu untuk diwas-wasin. Nah, begitu ya, ikhwan. Soal Nabi Muhammad. Allahumma salli ala. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.